Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini, kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi, dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai analisis sistem yang besar atau kompleks, yakni analisa dengan menggunakan subsistem. Dan dengan sistem yang lebih rumit atau kompleks. Nah, bagaimana kalau misalnya sekarang kita punya rangkaian alat? Katakanlah di sini misalnya 3 alat. Ada alat A, ada alat B, ada alat C. Bagaimana kita mau membuat analisis perhitungan untuk sistem ini? Bagaimana kita untuk menentukan degree of freedom dan design variable untuk sistem ini? Nah, sudah barang tentu kalau kita melakukan analisisnya secara serentak, kita punya 3 alat dianalisis secara serentak, tentu apa yang terjadi? Variabelnya akan terlalu banyak. Katakanlah contoh kita punya dulu HE ya. HE variabelnya 17. Ya, 13 ya. Kemudian persamaannya 7. Kemudian still persamaannya ada 11 ya. Kemudian variabelnya ada 17. Misalnya ini alat yang lain lagi. Nah, tentu variabelnya itu akan menjadi terlalu banyak. Variabelnya terlalu banyak dan juga persamaannya terlalu banyak untuk kita buat pencoretan menggunakan structural array. Jadi ketika kita mau menganalisis dia sebagai satu kesatuan, ini tentu akan menimbulkan kesulitan yang besar. Nah, untuk mengatasi ini bagaimana? Nah, kita akan membagi sistem yang kompleks itu menjadi subsistem. Katakanlah di sini misalnya ini kita pandang sistem kita secara keseluruhan. Maka kemudian alat ini akan kita pecah. Kita deploy menjadi 3 subsistem. Yang pertama adalah subsistem A. Yang kedua adalah subsistem B. Yang ketiga adalah subsistem C. Jadi kita akan menganalisis masing-masing subsistem. Dengan cara apa? Dengan cara yang seperti sudah kita bahas. Jadi subsistem itu yang akan kita analisis, yang kita peroleh dari deploy atau pecahan dari subsistem, gabungan subsistem kita yang membentuk sistem yang besar. Jadi sistem kita yang kompleks, rumit, panjang mungkin, itu akan kita pecah-pecah menjadi subsistem-subsistem yang ada. Sebagai contoh ini kita punya 3 subsistem, A, B, dan C. Nah, untuk memberikan ilustrasi yang real, gampang dipahami, kita akan ambil contoh misalnya dari apa yang sudah kita lakukan analisis subsistemnya ya. Misalnya kita punya rangkaian alat, ada umpan, kemudian akan didinginkan atau dipanaskan. Ingat, namanya HE adalah heat exchanger sebagai alat pertukaran panas. Dia bisa berfungsi sebagai heater, bisa berfungsi sebagai cooler. Setelah keluar dari HE, nanti akan kita masukkan distil untuk kita lakukan flush. Misalnya targetnya untuk memisahkan fase cair dan gasnya.
untuk nanti selanjutnya masing-masing produk bisa dikirimkan ke unit lain atau itu sebagai final produk. Nah, karena kita akan mengamati sistem yang terdiri dari dua subsistem, maka sistem ini akan kita pecah menjadi dua subsistem, yakni subsistem HE dan subsistem steel. Satunya adalah subsistem HE, satunya adalah steel. Kita pecah menjadi subsistem HE dan steel. Kemudian kita lakukan analisis masing-masing alat. Kita lakukan analisis HE, kita lakukan analisis steel. Bagaimana analisisnya? Nah, sudah kita bahas. Kita buat tabel masing-masing subsistem secara terpisah. Nah, dulu kita tahu dari HE kita memiliki 6 degree of freedom. Kemudian kalau fitnya sudah tertentu, 4 akan diambil alih oleh fit. Sehingga menyisakan 2 degree of freedom atau 2 design variable. Kemudian yang steel, kita juga sudah lakukan analisis, ada 6 degree of freedom. Kemudian kalau sebagian variabel nanti sudah dikirim dari alat sebelumnya, yakni HE, nah tentu degree of freedom-nya akan berkurang. Nah, kemarin kita sudah lakukan analisis bahwa kalau fit-nya sudah tertentu, steel juga memiliki 2 degree of freedom. Sehingga kita tahu manakah variabel yang akan bisa kita pilih. Nah, setelah masing-masing subsistem kita peroleh informasinya, maka kemudian kita akan gabungkan aliran informasinya menjadi satu sistem. Nah, dari sini desain variabel kita bisa peroleh untuk secara keseluruhannya. Kita tahu bahwa ternyata sebagian desain variabel atau DOF dari steel nanti akan diambil oleh stream yang keluar dari HE. Itu yang nantinya kita sebut sebagai fixed by surrounding. Nah, kalau alatnya masih sedikit, maka kita bisa menggabungkan informasinya itu dengan cara grafis. Dengan cara grafis, kemudian nanti akan kita lihat dari arah panah-panah yang ada, sehingga kita bisa memperoleh desain variabel sistem secara keseluruhan. Dengan melihat apa? Tanda panah penuhnya. Coba kita akan implementasikan. Ketika kita melakukan analisis HE, kita akhirnya mengetahui bahwa kita memiliki 4 design variable yang sudah fixed by surrounding. Mohon dipahami bahwa aliran informasi itu tidak sama dengan aliran massa. Seringkali saudara membuat kesalahan fatal. Aliran informasi dianggap sama dengan aliran massa. Nah, saudara ingat, T2 itu apa? T2 itu suhu keluar dari HE. Ya, ini suhu hot stream. Dia keluar dari HE, tapi di sini justru dia masuk. Karena apa? Dia sebagai design variable yang fixed. Jadi mohon diingat, aliran informasi tidak sama dengan aliran massa, arahnya ya. Nah, kemudian sistem HE baru bisa kita selesaikan setelah kita menetapkan desain variabel dan memberikan harga. Nah, kemudian kita akan memperoleh calculated variabelnya W2, W4, T4, P, U, delta T, dan A. Nah, ini informasi yang kita peroleh dari HE. Di mana desain variabelnya ada 2, yakni W3 dan K. Nah, bagaimana dengan steel? Dari analisis steel kita juga sudah tahu
bahwa kita punya empat desain variabel yang dulu ketika kita analisis still, nilai flow masuk sudah ditentukan, TF sudah ditentukan, komposisi tertentu, suhu tertentu ya. Ini analisis dari still. Still bisa diselesaikan kalau kita sudah memilih desain variabel yang saat itu kita pilih T dan P. Kemudian untuk bisa menghitung still, kita ternyata harus melakukan trial error dua variabel. Yakni X2 dan L. Kita harus trial dulu L dan X2 untuk bisa menghitung variabel yang lain. Nah, dalam hal ini kita punya desain variabelnya adalah T dan P. Ini hasil analisis dari subsistem HE dan STIL. Selanjutnya informasi ini kita gabungkan. Ini punya HE, ini punyanya STIL. Nah, sekarang itu adalah kalau analisis terpisah. Nah, tapi ternyata tadi bahwa fit dari STIL itu adalah arus yang keluar dari HE. Sehingga di sini akan ada beberapa variabel dari umpan STIL itu yang sudah apa? Sudah ditentukan oleh HE tadi. Jadi ternyata kita tahu bahwa V2 yang merupakan flow rate dari hot stream itu akan menjadi F. Sehingga F akan sama dengan V2. Demikian juga suhunya T4, sorry, bukan T4, suhu keluar dari HE yang hot stream itu adalah T2 ya. T2 itu akan menjadi TF. Sehingga ini akan kita hubungkan. Saya membuat ini konten 4 tetapi T2. Jadi B2 ternyata akan sama dengan F, TF akan sama dengan T2. Sehingga sebetulnya ini ada hubungan. Nah, sekarang kita tinggal hubungkan stream itu yang secara matematik nanti akan muncul ini sebagai apa? Sebagai persamaan. Setelah kita menghubungkan, nah maka kita akan punya desain variabel untuk sistem kita secara keseluruhan adalah apa? Yang panahnya penuh dan tidak dihubungkan dari tempat lain. Jadi di sini kita punya panah penuhnya adalah V3K dari HE dan T serta P dari STIL. Maka itulah DOF-nya dari sistem secara keseluruhan ada 4 dengan desain variabel yang terbaik adalah T, P, K, dan W3. Kita punya 4 desain variabel W3, K, T, dan P. Nah, ini sistem kita secara keseluruhan yang bisa kita analisis dengan menggunakan penggabungan analisis subsistem. Nah, ini cara yang pertama. Ya, ini kita cari melalui apa? Melalui visual ya atau grafis. Dan ini mudah kita lakukan ketika alatnya masih sedikit.
Kebetulan ini dua, jadi sangat gampang untuk dihubungkan. Mungkin 3-4 itu masih gampang. Tetapi kalau alatnya banyak, sistemnya menjadi sangat kompleks. Bagaimana caranya? Kita tidak perlu menggabungkan informasinya berdasarkan grafis atau visual. Nah, sebagai contoh, ini misalnya. Kita punya simulasi yang cukup rumit. Ada 6 alat, katakanlah. Ada unit A atau alat A, B, C, D, E, dan F. Ada 6 alat. Dengan cara prosesnya, bahwa yang pertama-tama kita harus memproses bahan 2 atau umpan 2 misalnya di alat D. Di alat D kemudian kita proses di alat E. Di alat E kita bisa proses lebih lanjut alat berikutnya F. Kemudian kita akan bisa memproses B kalau stream dari A sudah dihitung, sehingga A harus kita hitung dulu. Jadi tadi kita bisa menghitung D, E, F, kemudian kita akan menghitung A, B, C. Nah, bagaimana kita membuat algoritma berhitung di masing-masing subsistem? Kalau alat algoritma berhitung secara keseluruhan jelas terlihat di sini ya, dari aliran informasinya. Kita hitung A, E, F, kemudian kita hitung A, B, C. Nah, sekarang bagaimana analisis secara keseluruhan? Nah, seperti tadi bahwa kita pecah sistem kita menjadi 6 subsistem. Di sana ada subsistem A, B, C, D, E, dan F. Setelah kita pecah, kemudian kita lakukan analisis setiap subsistem untuk menghasilkan algoritma berhitung. Misalnya kita mau menggunakan perhitungan sistematis. Tapi kalau kita mau melakukan perhitungan serentak di masing-masing subsistem, tentu kita tidak perlu mencari algoritma berhitung karena kita akan cukup menyusun persamaan sebagai persamaan implisit. Jadi yang penting analisis variabel yang terlibat, kemudian analisis persamaan yang terlibat. Nah, kemudian kita selesaikan secara serentak. Itu satu cara. Setelah kita lakukan analisis subsistem, kita tentukan desain variabel dan algoritma berhitung tiap subsistem. Ini yang kalau kita mau pakai pendekatan konseptual. Kemudian kita ingin menentukan adakah hubungan antar variabel dari apa? Dari masing-masing variabel di subsistem. Apakah ada hubungannya variabel di subsistem B dengan di subsistem A, subsistem E? Kalau ada, itu nanti akan menunjukkan adanya relasi atau hubungan. Setelah kita mengidentifikasi adanya relasi antar variabel, nah kemudian kita bisa menghitung DOF sistem secara keseluruhan dan tanpa grafis. Bagaimana caranya? Akan kita bahas. Nah, sebagai ilustrasi biar realistis gitu, kita akan ambil contoh sistem kita lagi-lagi. Kita punya sistem HE dan Still. Ini adalah informasi yang diperoleh dari HE. Kita tahu apa? Kita punya desain variabel W3, K, W1, T1, T2, T3. Sedangkan yang dari Still, kita sudah memperoleh desain variabel T, T, F, Z1, PF, dan TF. Nah, tapi mereka memiliki status yang berbeda ya. Ada yang sebagai variabel bebas, ada yang sebagai fix. Nah, tadi kita tahu bahwa di sana ada hubungan informasi antara W2 dengan F dan antara TF dengan T2 ya. Sorry, ini harusnya T2.
Nah, kemudian kita tabelkan dan kita identifikasi adanya koneksi tadi. Selanjutnya, kita bisa mengidentifikasi adanya degree of freedom dan design variable yang final untuk sistem kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita ini kita identifikasi adanya design variable di masing-masing subsistem. Kita identifikasi masing-masing subsistem design variabelnya. Kemudian kita tabelkan. Kemudian kita identifikasi adanya koneksi. Nah, kemudian bisa kita evaluasi DOF sistemnya. Nah, yang pertama, kita akan buat tabel dan memuat kolomnya adalah subsistem, kolom kedua design variable, kolom ketiga terhubung atau tidaknya, kemudian yang terakhir adalah status. Nah, tadi heat exchanger kita tahu bahwa kita punya ada 6 ya, design variable, yakni W1, T1, T2, T3, K, W3. Apakah dia terhubung dengan alat lain? Tidak. Karena apa? Di still tidak ada variabel ini. Di still tidak ada variabel ini. Maka di sini terhubungnya kita strip. Tidak ada. Tidak ada hubungan. Nah, tapi bagaimana statusnya? Ternyata W1, T1, T2, dan T3 itu sudah fix by surrounding. Maka kita beri status fix. Bagaimana dengan K dan W3? Oh, dia bebas. Berikutnya untuk still. Kita tahu bahwa di sana ada 6 design variable juga pada awalnya, atau kita sebut sebagai degree of freedom lokal. Degree of freedom lokalnya ada 6. Dan dia adalah F, Y1, TF, PF, T, dan P. Nah, tapi bagaimana dengan F? F itu ada hubungan. Karena dia tadi akan nilainya sama dengan W. F-nya tadi sama dengan W2. Jadi dia terkoneksi dengan alat sebelumnya. Ada koneksi. Bagaimana dengan Z1? Tidak ada hubungan. Maka dia statusnya kebetulan fix. Kenapa fix? Karena komposisinya diketahui. Kemudian suhu umpan TF yang masuk still, ternyata dia itu ada hubungan dengan alat sebelumnya, yakni dengan T2, sehingga dia terkoneksi. PF, dia tidak terhubung, tetapi dia fix, nilainya sudah tertentu. T dan P tidak ada hubungannya dengan HE, dan dia statusnya bebas. Nah, sehingga dari sini, degree of freedom sistem secara keseluruhan atau design variabelnya itu adalah yang betul-betul bernilai bebas. Nah, dalam hal ini ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita bisa langsung melihat dari status bebasnya atau kita bisa menggunakan formula ini. Untuk menggunakan formula kita membutuhkan identifikasi DOF lokal dari masing-masing subsistem. Untuk HE ada 6, yang fix ada 4, W1, T1, T2, T3. Koneksinya 0, tidak ada koneksi
sini. Kemudian untuk still, df lokalnya juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang fixnya ada 2, Z1 dan PF. Nah, di sana ada koneksi 2. Sehingga degree of freedom sistem secara keseluruhan itu bisa kita korelasikan, ternyata dia akan sama dengan sigma DOF lokal dikurangi sigma fixed variable dikurangi sigma koneksi. DOF lokalnya 6 tambah 6 ada 12. Fixnya ada 2. Sorry, 2 punyanya still, 4 punyanya HE, jadi ada 6. Kemudian koneksinya ada 2. Ada 2 koneksi antara still dan HE. Sehingga DOF sistemnya adalah 12 dikurangi 6 dikurangi 2 ada 4. Nah, ini cara mencari degree of freedom dan design variable ya dari suatu sistem yang besar dengan cara kita memecahnya menjadi subsistem. Oke, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.